Kalau dia cerdas, hurmatul idak itu yang haram tuh idaknya, nago iya idak, nyadu iya idak, meludahi juga idak, membiarkan miskin juga idak. Nah, seperti itu sebetulnya andekan kita Dawkus Salim, sebetulnya enggak perlu itu kita katakan kias apa enggak. Zaman sahabat juga enggak kenal kias, tapi tahu kalau maknanya pasti seperti itu. Pasti maknanya seperti itu. Misalnya kamu ada tamu, jangan suguhi air panas, kasihan. Terus kamu suguhi adem tapi peceren. Sementing enggak air panas. Itu kan santri gila. Jadi sebetulnya dengan atau tanpa istilah kias maupun istihsan, itu adzaukus salim itu pasti tak. Makanya termasuk kitab yang saya kagumi itu Sarah Imriti, Fathur Rabil Bariyah, itu kitab kecil yang nyarai apa? Imriti atau Maryoto itu kalau yang kalau baca Imriti tidak bisa ya, Pak. Maryoto itu. Itu di situ diterangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Jadi kalau kamu tanya kenapa sahabat tidak belajar nahwu, tidak belajar iqlal, tapi mereka punya salikoh, punya tobi'ah yang menjadikan mereka ya kalau ngendikan ya doroba zaidun amron atau marortu di zaidin. Tapi mereka kalau kamu tes, misalnya Abu Bakar buat tes, zaidun jenenge apa? Doroba zaidun amron, terus amron jenenge apa? Ya ora iso pinter sampean mesti. Sampean pinter, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun dhahiratun qali annahu ismul mufrad, amron maf'ulun bih mansubun wa alatun. Mesti raiso, mesti pinter sampean. Tapi sampean mesti ditertawain Abu Bakar. Karena ditertawanya gini. Kang, pelaku pemukul siapa? Zaidun. Berarti Zaidun jadi apa? Fa'il. Ya wis suwi agar subjek bahasa Arabe ya fa'il. Sing dipukul sapa? Amron. Jenenge apa? Maf'ul. Lah ya anggere objek jenenge ya madrub, jenenge. Ngono kok butuh jeneng, butuh kok goblok. Mesti gitu kira-kira. Jadi sebetulnya ketika kita punya istilah yo ono naif dhewe. Wong karuan pelaku yo bahasa Arabe mesti fa'il. Wong karuan objek yo jenenge maf'ul. Lah Anda masih bangga dengan istilah itu. Lho iya kan agama ini kan mengajarkan kebaikan. Tentu sesuatu yang kebaikan itu dianggap agama. Makanya Abu Hanifah membolehkan istihsan. Nah karena beliau itu orang soleh, pasti pegangannya Quran dan hadis. Artinya istihsan yang tidak keluar dari Quran hadis. Ya sama, kita bahasakan itu kias, mereka bahasakan. Tidak ada masalah. Dan zaman sahabat, nyuwun sewu, tidak tahu istilah itu semua. Memang tidak perlu tahu karena masih punya dzaukus salim. Makanya sahabat itu pinter sekali kan, tapi enggak perlu kamu tes. Karena kalau kamu tes juga dibuyur. Mbah Abu Bakar, ya Abu Bakar tak takok idoro bazitun amron, mana yang fa'il? Mesti guyu. Wong karuan sing mukul Zaid yo fa'ile yo. Zaid. Maknane fa'il itu pelaku. Amron maf'ul be, mesti ya anggar korban objek jenenge amron. Oh, wong di ilmu ngono kok bangga. Cara Abu Bakar mesti iki cerita. Makanya disangkan fama fatahum illa mujarradul istilah. Sahabat itu hanya enggak tahu istilahnya tapi membacanya sudah benar. Nah, kenapa enggak tahu? Memang enggak ingin tahu. Wong gitu saja kok perlu tahu.